Ini adalah video tentang perkalian. Sebelumnya kalian sudah tahu kan? Perkalian. Sebelumnya sudah dibahas tentang perkalian. Kalau misalkan saya punya 2 kali 1, ini kan sama aja artinya dengan saya punya 2 ditambahkan dengan 2 ditambahkan, duanya cuma ada 1 di sini ya. Duanya ada 1. 2 ditambah nggak ada lagi. Atau sama dengan satunya ada 2, 1 tambah 1. Ini sama dengan 2. Sekarang saya mau terusin ya. Setelah 2 kali 1 ini, kita bisa punya 2 kali 2 kan? Ini apa nih? Ini berarti 2-nya ada 2 kan? 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2, 4. Kita bisa terusin lagi nih. Ganti warna ya. 2 dikali 3. Ini sama aja kayak 2-nya ada 3 kan? 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, ini 6 kan? Sekarang 2 dikali 4. Ini sama dengan 2-nya ada 4 ya. 2-nya ada 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Atau bisa juga 4-nya ada 2 ini. 4 tambah 4. Ini juga ya, 2, 2 kali 3 kan 2-nya ada 3, bisa juga 3-nya ada 2, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah ini, sekarang balik lagi ke 2 kali 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ada 4 kali, ini berapa? 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 6 tambah 2 8. Kalau tadi apa? Kedengeran nggak 6 tambah 2 kan? 6 tambah 2 padahal 6. 6 ini kan udah kita sebenarnya udah melakukan penambahan 3 kali ini nih kalau dilihat yang ini nih. Ini kan 2. Saya ganti warna coba kuning. Nih, 2 tambah 2 tambah 2 3 kali ini kan sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 ini kan. 2 tambah 2, 6. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Ini juga 2 tambah 2 tambah 2 ya 6 juga sama. Tinggal tambah 2. Kalau 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 kalian bisa lihat ini. Coba lihat ya. Ini bagus nih angkanya. Ini kan pertama 2 kali 1, 2 kan. Terus 2 kali 2, 4 atau sama aja kan ini tambah 2 kan ini bisa juga lihat ke sini 4 setelah 4 ke sini jadi 6 ini kan tambah 2 lagi kan tambah 2 jadi 2 kali 2 itu 4 2 kali 6 itu 6 atau hasil dari 2 kali 2 ditambah 2 gitu ya ini juga 2 kali 4 kita bisa tambahin hasil dari 2 kali 3 itu ditambah 2 aja ini kan 6 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Bisa juga kalian tulis 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2. Sama dengan 8. Sekarang gimana kalau 2 kali 5? Ya kan, sebenarnya ini bisa aja kan dari, kita bisa tahu hitung tambah 2 dari 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Bisa tambah 2, jadinya 10 kan. Kita bisa juga 2 kali 2, 2 kali 5 ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya 2 2 3 4 5 ini sama dengan kalau ya kita mau gampang gitu ya hitungnya ini aja 2 tambah 2 lagi ya sorry 8 tambah 2 lagi berapa 8 tambah 2 10 atau kalian bisa tambah 2 tambah 2 4 4 tambah 2 6 6 tambah 2 8 8 tambah 2 10 sama hasilnya. Atau ini ya bisa 5 tambah 5 kan. Sekarang selanjutnya adalah 2 kali 6. Ini sama dengan berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah ini berapa? Tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 lagi 12. Ini 12. Atau
sama kan 10, bisa juga 10 tambah 2. 2 kali 6 itu sama dengan hasil dari 2 kali 5 ditambahin 2. Saya mau terusin ini sampai, oh ya, ini juga bisa 6 tambah 6 kan, 6 nya ada 2, sama dengan 12 juga. Terus 2 dikali 7, ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, ada 7 kali. 2, 2, 3, 4 tambah 2 tambah 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan 14. Kalian bisa lakukan kayak gitu terus. Ini juga 2 kali, sorry, berapa ini? 14 ya. Iya, 14. Ini juga bisa 7 tambah 7 kan. Terus 2 dikali 8. Ini 2 kali 8, kalian bisa lakukan seperti ini atau bisa juga ini 14 ditambah 2. Tambah 2 sama dengan 16. Atau 8 tambah 8. Ya kan? Kayak gitu. Ini juga sama dengan 16. Kemudian 2, ganti warna. Oops. 2 dikali 9 sama dengan berapa? 16 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, sekarang 10, 2 kali 10. Ini bisa, ini kan tadi kita dari 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 terus sampai bisa sampai berapa aja gitu, sampai 2 kali sekali 100, 2 kali. Pokoknya nggak ada batasnya, tapi kita bisa bisa coba sampai, ya coba sampai 12 lah. 2 kali 12. Ini sekarang kita 2 kali 10. 2 kali 10. Ini sama dengan, ini 18 tambah 2 kan, sama dengan berapa? 20. Atau bisa juga 10 tambah 10. 10 tambah 10 kan 20. Lihat ya ini, lihat ya angkanya. 2 dikali 10. 20. Ini kan sama aja, cuman angka gampang aja kan, ini 2 terus taruh 0 di belakangnya gitu. Berapapun yang kali 10, nanti kalian lihat bakalan sama seperti 2 kali 10. Caranya 2 kali 10 20, cuman 2 dan 0. Terus 2 kali 11. Ini 2 kali 11. Kalau kalian tambahkan ini 20 tambah 2 lagi, ini akan sama dengan 22. Coba lihat. Ini juga menarik. 2 kali 11 sama dengan 22. 2, ada kamu punya 2 lagi, terus 2 lagi. Di sini kamu punya 1, 1, kamu di sini punya 2, 2. Nanti di tabel perkalian, kalau kalian apa mengalikan angka lain dengan 11, kalian bisa tahu angka ini hasilnya itu menarik di perkalian 11. 2 kali 11 di sini sama dengan 22. Nah, kemudian yang terakhir ya. Coba saya mau warna orange. 2 kali 12. Ini sama dengan 22 tambah 2 kan, sama dengan 24. 2 kali 12 24. Nah, mudah-mudahan kalian bisa lihat polanya di sini dari 2 kali 1. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, terus sampai 2 kali 4. Nah, itu adalah perkalian 2. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Nanti kita buat tabel perkalian ya. Terima kasih.